hasil kerja keras dari advokasi yang panjang untuk mewujudkan program beras ASN di pemerintah daerah Manokwari akhirnya berbuah manis. Tenaga ahli pengembangan ekonomi desa P3MD Manokwari Sumarno berhasil melakukan pendampingan terhadap BUMDes untuk memasok beras ke Pemda Manokwari. Sumarno bekerja sama dengan para petani dan kelompok tani desa yang tergabung dalam 3 BUMDes untuk menutupi permintaan beras di Pemda Manokwari. Program beras ASN ini akhirnya mendorong petani di desa untuk lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Kami setiap bulan 3 BUMDes ini wajib menyiapkan itu 97 sampai 100 ton per bulan. Dengan nilai DO itu antara 1,097 sampai 1,77 miliar. Jadi hampir setiap bulan itu ada uang beredar di tingkat petani itu 1 miliar lebih. 1 miliar 90 juta, 1 miliar 70 juta. Jadi memang dulu waktu saya mempresentasikan program ini, senjata saya yang pertama adalah pertama dari sisi politik saya sampaikan ini akan sangat menguntungkan pemerintah. Yang kedua soal perputaran uang di tingkat petani. Bayangkan 1 miliar kalau itu bisa berputar di kawasan setiap bulan, Pak, ini setiap bulan berarti satu tahun itu ada 12 miliar berputar di kawasan pertanian. Diharapkan itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Tim Liputan TV Desa melaporkan.